Halo, tes 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 tes. Oke. Intinya sekarang kita mau OTW ke Meta Office di Marina One West Tower. Katanya sih itu dekat Harbor Bay, jadi kayak nggak perlu bolak-balik bolak-balik. Tapi kita masalahnya we have to carry all of our luggage with us. Yuk. I squish your head. Nongi. Menaik bu. Halo, so kita udah sampai di Marina One West Tower di Meta Office. And ya, yeah, aku udah dapet ini lagi. You guys can see, aku dapet the name tag lagi. And it's actually, ini luas banget. Ini lebih luas daripada yang di Indo punya menurut aku ya. Tapi yang Indo punya nggak kalah keren juga sama ini, karena ini bener-bener culture background semua. Nih, kalian bisa lihat katanya tuh di sini tuh setiap kali per bulannya ada timnya masing-masing. And kalian harus lihat yang di depan aku. Jadi di sini itu ada. Kalau kerja di sini gimana, bro? Kayak aku bakal jadi. Apa ini? Okay, this is the ice cream section, and di sebelah sana itu ada some other sweets. Ta-da! Ini tuh Cheshire cake, and also they have banana creme brulee. And I love the way they manage to have the kitchen. Ini kalian kalau bisa lihat tuh view-nya ke depan tuh benar-benar langsung laut. Ini berdua kayak belanja ya. Oke, jadi aku baru aja keluar makan. Terus aku muter-muter kan, terus I find this vending machine. Kalian tahu isi vending machine-nya apa? Isi vending machine-nya itu baterai, mouse, even keyboard. Dan ini tuh semuanya for free buat employee di Meta. You serious? Gila sih sumpah. Kalau aku kerja di kayak gini sih Indonesia nggak bakalan ada sih menurut aku. Sampai ada kayak gimana? Kayak ini. Nih, nah, yang gamer juga lagi pada kaget tuh. Oh, kaget. Di sini tuh masih sama aja guys kayak yang di Indo. Jadi aku tuh pas aku lagi ke workshopnya yang di Indo, semua nama roomnya itu pada aneh-aneh semua. Karena kita di tempat buat foto-fotonya Meta, ini ada kursi yang bahkan kayaknya bisa mau tempat orang nggak sih? Terus di sebelah sininya itu ada photo box juga, like something like this. Dan kalian kalau lihat ke bawahnya dah. Wow. Ini kalau scene Spider-Man dah. This is it. Tadi kita udah muter-muter di kantor Meta. Keren banget sih sumpah. And kalau ada yang kerja di sini, aku yakin 100% subur sih. And the place is really fun. Terus kita juga hari ini udah ditemenin sama there's Che Michelle. And yeah, after this we're going back to Batam to the Harbor Bay or Harborfront, I forgot the name. But aku pengen foto sama ini deh. Ini tuh dari Lego, jadi kayak
It's custom made for the Facebook Singapore. Bro? Yes. Turis hilang dari mana, bro? Dari. Ih. Nih, gue mau pake nge-vlog. Nah, semuanya pip semua, tau gak, gara-gara kamu. Tanda. Walo. You walo. Halo. I don't think he okay. But anyways, kita lagi nunggu grab barang gara-gara tasnya dia ketinggalan. Tasku, tapi yang ketinggalan. Ini tasnya Eric guys, dilatih. Gak, dia tas dia ketinggalan di hotel, terus kita nunggu grabnya datang dulu, baru jalan ke Harbor Front or Bay? Harbor Front. Yeah. 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 But before that, nanti aku pengen ke Don Quixote sekali lagi biar apa? Shopping. Min. You know where we going today again? Ta-da! Don Quixote? Huh? Don Quixote. Ta-da! I love this beautiful penguin, man. Oh iya. Mau. Gua suka Don Quixote. Number one fan of Don Quixote, man. I swear. Shh. Ini bener-bener kayak baby girl. Halo, jadi kita balik lagi ke Donki. Ini udah lesson selesai. Jadi aku mau beli beberapa snack-snackan buat dibawa pulang buat keluarganya Eric sama keluargaku nanti. Tapi masalahnya kita belum tahu mau beli apa, karena tiba-tiba CRV mintanya mochi. Sedangkan aku bingung banget. I don't really know mochi di mana. Berarti ya, aku bakalan coba lihat dulu. Dan nanti should I make a video about a haul? Karena kayak aku beli lumayan banyak barang, lumayan banyak snack. Ini ya, ini babunya. Tapi ya, kita masih nyari lagi. Oh, hell no. Ini jempol. Okay, aku ketemu ini. Ini itu king crab and I think I'm gonna buy one buat kasih ke keluarganya Eric, karena mereka katanya mereka kan penasaran sama king crab kan. And yeah, aku kasih mereka king crab buat nyobain. Gue hampir pentok. Ya. And kalian harus lihat di sini tuh what I love about Don Quixote. Makanan mereka tuh porsinya segini nih. Terus enak-enak semua. Enggak, mulut aku bau cumi. Bukan ibu. Oke. Jadi kita udah di Singapura udah berapa hari? 4 hari di Singapura. Thank you so much buat Razer, Como Hotels, and Meta. And yeah, I really enjoyed the trip. Terus ini tuh udah encok-encokan semua. Encok bro? You encok or no bro? I encok very good. That guy? Not you. That guy? You, that guy? Yeah. Okay lah, he said yeah. Tapi intinya sekarang kita lagi balik. Otw balik ke Batam pakai ferry and dia belum tahu surprise-nya apa. Aku udah lihat sebentar. Apa? Aku nggak tahu. Rock. Ya, batu. Rock. Nanti kita lihat. I'll see you guys in the next video and thank you guys. Dadah.